Ya, halo, selamat pagi kawan, sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di Rabu 26 Januari 2022 ini izinkan saya untuk membuat video pendek. Monggo Pak, yang di sini akan saya tampilkan aktivitas OTW ngontel bareng. Ngontel, dan sekarang kita posisi berada di jalan berbeton di wilayah Desa Kowe, Dusun Sugihwaras, Kecamatan Gunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Dan sekarang kita perlahan menyusuri jalan ini, nanti tembus di Dusun Tegal Rejo. Nanti lurus lagi bisa ke Mataan Lor, Lor Kali, Balungjo, dan sampailah nanti kita ke KTB Kampung Tabulapet Badas, Kampung Tim Badas, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Oke kawan, sekali lagi nikmati hidup ini, rayakan hidup ini. Monggo Pak, jalan makam. Awe ini pernarun ya. Tetap semangat. Monggo Pak. Rayakan hidup ini karena hidup adalah anugerah. Iya, kalau ngiri nganan nih. Yo, kita ambil nganan, nanti tembus di pondok. Di pondok Pak Kiai Haji almarhum Kiai Fathan, Darul Fatihin, dekatnya Pak Kiai Haji Syekh Al Mukarom Usman Sahara. Oke kawan, jadi sering kali temukan hal-hal yang sederhana, yang lucu dan menggembirakan. Alhamdulillah, masya Allah. Ini sumber oksigen, barongan, bambu apus, bambu ori, pring jowo. Ada hutan kecil nih di tengah desa Dusun Garjo, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Masih alami natural. Nah, kita lihat suara burung. Jadi masih banyak sekali burung terkuku, perkutut, ada pentet, ada emprit kaji, ada emprit ndak kaji. Di sini ada suara burung but-but, burung cipret, masya Allah. Jadi salah satu terapi untuk stres, gampang stres, cemas, khawatir, anxiety disorder, kecemasan yang berkelanjutan, gunakan suara alam, apapun itu, desah angin, pohon yang bergesekan, suara burung, suara ayam, suara apa sajalah yang dihasilkan dari alam itu. Itu akan membuat pikiran kita semakin tenang, semakin nyaman. Begitu kawan ya, jadi terapinya temukan hal-hal sederhana yang lucu, kelucuan-kelucuan dalam kehidupan kita. Tertawalah, tersenyumlah. Yang selanjutnya atau yang kedua, gunakan untuk terapi stres Anda, cemas Anda, anxiety Anda, depresi Anda, gunakan suara alam. Oke Pak, selamat, lanjut. Oh iya. Iya. Mungkin diketoki munggah. Ini kan yang gawa tanah Pak. Iya. Ini kan tanahnya kan keangkat kan lo. Oke kawan, tetap semangat dan salam Triji Guyub Gobios dan Gembira. Wassalam.